don't wanna risk it all again. But I don't wanna be on my. Sintayong angkat suara soal Pratama Arhan. Bahkan sebelum masalah itu pun saya mau coret, tapi... Dikutip dari tvbonews.com. Sintayong angkat suara soal masalah yang menjerat pemainnya Pratama Arhan. Pratama Arhan terseret skandal istrinya Aziza Salsa yang dituduh sebagai selingkuhan dari pasangan selebgram Rahel Fenya dan Salim Nauderer. Bahkan tak sedikit netizen yang meminta Sintayong untuk mencoret sang pemain jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Ternyata Sintayong sempat bimbang apakah akan mencoret nama Pratama Arhan bahkan sebelum masalah tersebut terjadi. Hal ini karena Pratama Arhan kesulitan bersaing dengan klubnya Suwon FC di Kalik 1 sejak kedatangannya di awal musim ini. Memang sebelum ada masalah ini pun saya sudah berpikir Arhan harus dipilih atau tidak dari timnas Indonesia, ujar Sintayong. Karena di Liga Korea dia juga tidak masuk daftar pemain, memang patut dipertimbangkan masalah tersebut, ujar Sintayong. Hingga akhirnya skandal tersebut terjadi pada awal pekan ini. Saat itu Sintayong telah menyerahkan daftar pemain untuk membela timnas Indonesia pada AFC. Saya akhirnya memilih Pratama Arhan untuk membela timnas Indonesia, setelah itu baru kejadian ada masalah itu, ujarnya. Sintayong mengaku sosok Pratama Arhan adalah sosok yang pekerja keras dan pemain yang baik. Hal ini pun menjadi pertimbangan Sintayong untuk menyelamatkan Pratama Arhan dari kegagalannya bersaing di Suwon FC. Meski tetap dipanggil ke timnas Indonesia, Sintayong tetap profesional dengan tidak menjamin pemain jebolan PSIS Semarang ini bisa mendapatkan menit bermain atau tidak. Sintayong akan mengumpulkan pemain pada akhir Agustus 2024 mendatang. Timnas Indonesia pun akan melakoni laga tandang lebih dulu dengan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia langsung pulang ke Jakarta untuk selanjutnya menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024.